Sebanyak 7 orang dari 9 pelaku perampokan bersenjata api berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Tangerang. Wakapolresta Tangerang AKBP Indra Mardiana mengatakan para pelaku tersebut tergabung dalam komplotan spesialis perampok minimarket. Indra menjelaskan komplotan perampok tersebut berhasil dibekuk seusai melancarkan aksinya dengan menyasar salah satu minimarket Indomaret di kawasan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Selasa 26 September 2023 lalu. Dalam menjalankan aksinya, komplotan tersebut memiliki perannya masing-masing, mulai dari memantau situasi, mengalihkan perhatian, hingga menjadi eksekutor perampokan. Selain itu, komplotan perampok tersebut juga beraksi melengkapi diri dengan membawa senjata api untuk mengancam korban yang merupakan karyawan minimarket. Kelompok komplotan tersebut pun berhasil menggasak uang tunai sebesar 10 juta rupiah, barang dagangan berupa rokok, hingga membawa kabur sepeda motor milik karyawan minimarket tersebut. Komplotan spesialis perampok minimarket tersebut telah beraksi hingga 18 kali di lokasi tempat kejadian perkara yang berbeda-beda. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu pucuk senjata api rakitan, satu pucuk senjata airsoft gun, 11 senjata tajam, 21 bungkus rokok, hingga sejumlah sepeda motor. Akibat perbuatannya, para pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1951 ayat pasal 1 ayat 1 terkait kepemilikan senjata api. Kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal tersebut didasari dengan adanya kejadian yang terjadi di salah satu Indomaret tanggal 26 September 2023 pukul 22.00 sekitar 22.00 bahwa telah terjadi pencurian PKP Indomaret Geraha Lestari, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Kerugian atas terjadinya tindak pidana tersebut, uang tunai senilai Rp10.664.900, berikut satu kendaraan roda dua. Modus dari para pelaku yang telah kita amankan berjumlah 7 orang, 7 pelaku dan 2 kita tetap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.